Teman-teman, hari ini kita main game Sakura lagi, teman-teman. Mio, kita nunggu di sini ya, Mio. Emang kenapa kok kita? Hey. Ipin dan mobil fun bike-nya mau datang ke sini katanya, Mio. Dia mau main bersama kita. Wah, seru sekali dong kakak kita. Iya, Mio, makanya kita tunggu sini dulu. Ayo kita main ayunan di sana, Mio. Iya, kakak kita. Wah, pasti Ipin sekarang sudah tobat ya, kakak kita. Iya, Mio. Dia sekarang sudah menjadi hantu bayi, guys. Iya, kakak kita. Baiklah, kita tunggu sini saja. Wah, kita sudah mau sampai nih, Upin. Ayo kita turun, kita sudah sampai bentar lagi nih. Iya benar Upin, iya benar, betul. Wah, Yuda di mana Pin? Itu dia, Yuda sedang main ayunan. Ayo kita ajak mereka yuk. Ayo Yuda, Mio, katanya kita mau bermain. Wah, Upin sudah datang Mio. Iya kita, Upin, kamu sudah dari tadi ke sini. Ah, aku baru datang juga Yuda. Wah, selamat ya, kita sudah jadi baik kan nih. Yuk Upin, aku senang sekali. Baiklah kalau begitu Mio, ayo kita ikut Upin jalan-jalan. Iya benar Mio, ayo kita jalan-jalan sekarang. Ah, emang mau ke jalan kemana Upin? Aku mau bawa kalian makan di Yuma dulu yuk. Aku pengen kalian makan enak di Yuma. Terus kita makan bersama di kolam renang di rumahnya sekolah Kak Sakura. Wah, seru sekali Upin kalau begitu. Iya Yuta, makanya kita bersama-sama ke sana. Ya betul. Ipin senang di sana berenang. Iya kakak Yuta, wah aku juga sangat senang. Baiklah kalau begitu kita beli makanan dulu di sini. Iya ya, turun, semuanya turun. Ayo kita beli makanan sepuasnya di sini. Iya Mio, ayo Mio kita belanja makanan sepuasnya di sini. Kakak Yuta, tapi Mio tidak bawa uang. Tenang saja Mio, aku yang bayarin bersama Ipin. Karena kita sudah dikasih uang banyak sama Kak Ros dan Opa. Betul. Ayo kita pilih semuanya di sini. Wah sepertinya di sini makanannya enak sekali. Betul kan Pin? Iya benar. Mio, kamu sudah Mio? Iya kita, aku sudah kok. Ya udah kalau begitu, ayo kita pulang Pin. Kita ke tempat kolam renang di Pak Genji 1 di sekolah Sakura. Iya benar, ayo kita ke sana kita, ayo langsung ke sana. Wah, lihat ini mobil funku sekarang terlihat bersih kan? Iya Pin, bagus sekali. Habis dicuci ya Pin? Ya benar, aku tadi nyuci di showroom mobil dan sudah di servis, makanya mobil ini kelihatan sangat bagus sekali. Kakak Yuta, kita sudah mau sampai nih. Iya Mio, kita sudah sampai di tempat kolam renangnya kesukaan Upin Ipin. Iya benar, di sini tempat kesukaan kolam renang kami. Wah, di sini soalnya airnya dingin dan cocok untuk kita makan bersama-sama malam ini. Mumpung tidak ada orang. Ya betul Pin. Ya benar. Kalau ada orang mungkin mereka takut melihat kita. Ah, kamu Pin, tidak usah takut. Iya Pin, kan sudah ada kita. Iya kakak itu benar. Baiklah kalau begitu, ayo kita cari tempat duduk di sana yuk. Ah, Pin, di sini kan tidak ada tempat duduk. Ah ya sudah, kita lesehan saja kalau begitu. Iya betul. Kita lesehan. Wah sepertinya kalau kita lesehan di sini akan sangat bagus sekali. Soalnya dingin dan sejuk sekali. Iya kakak itu benar. Wah di sini enak suasananya ya. Ya benar Pin. Di sini enak sekali Mio. Ayo kamu makan yang banyak Mio. Ya Mio, makan yang banyak. Iya Upin, aku sudah makan banyak nih. Upin, setelah ini kita mau kemana? Aku juga tidak tahu kita. Bagaimana kalau kita jalan-jalan ke pasar malam? Wah, seru sekali nih Pin. Baiklah kalau begitu setelah ini kita siap-siap ke pasar malam ya. Mio, kamu mau ikut Mio? Iya kita, Mio mau ikut. Soalnya Mio pengen sekali main di sana. Iya Mio, nanti kita bareng. Ya benar Mio, kita bersama-sama ke sana. Aku adalah mobil van jahat. Aku ingin mencari mobil van putih balik kampung Ipin. Aku ingin menghancurkan mobil van itu. Dia mobil vannya sudah membuat aku menjadi seperti ini.
hitam tidak kelihatan bagus. Sekarang aku sudah berhasil menabrak monster ini. Setelah ini aku akan membawa ke rumah Bilfordnya. Upin, Upin, kenapa seperti ada suara tabrakan di luar, Upin? Iya benar. Aduh, ada apa ya? Jangan-jangan mobilku ada yang merusak. Aduh, gimana nih, Upin? Ayo kita lihat saja, Upin. Iya, ayo kita lihat, ayo kita lihat. Waduh, ada apa ya? Kenapa mobil kita seperti ada yang memukul-mukul, Upin? Aku juga tidak tahu, aku juga tidak tahu. Kalau begitu, ayo kita cek bersama-sama, kita cek bersama-sama. Iya, benar, ayo kita cek bersama-sama. Kakayuta, tunggu, Miu takut, Miu takut. Ayo Miu, cepetan Miu, kita mulai dulu. Wah, lihat itu, Upin, ternyata ada mobil van hitam jahat yang sedang merusak mobil kita. Aduh astaga, mobil kita sudah terbakar, Pin. Mobil kesayangan kita sudah hangus, Pin. Iya benar, aduh dia sudah hilang, dia sudah hilang. Iya benar, dia sudah hilang. Aduh gimana nih, Pin, kita bisa dimarahin sama Kak Aras dan Opa. Upin, Upin, jangan bersedih, Pin. Aku akan mencoba menolongmu. Aku akan menghajar mobil van hitam jahat itu. Iya, yaudah, tolong aku. Aku nanti bisa dimarahin sama Karos. Iya benar. Yaudah, tunggu di sini. Aku akan mengeluarkan ketapel saktiku. Aku akan hancurkan mobil van hitam jahat ini. Wah, mobil van hitam ini ternyata terbuat dari baja besi. Waduh, apa bisa ya aku kalahkan? Tolong, yaudah, kamu pasti bisa. Ya Pin, cepat tunggu sini Pin, jangan di situ, aku akan menembakinya Pin. Iya benar. Iya yaudah, aku akan di sini. Baiklah, aku akan menembakinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, sepertinya mufrad ini sangat kuat sekali. Aku sampai membutuhkan 1000 tembakan untuk menghancurkan mufrad ini. Aduh, kenapa mufrad ini tidak bisa ya? Kakayuta, jangan lupa baca doa. Ya Miu, bismillahirrahmanirrahim. Semoga mufrad ini kalah. Kakayuta, kamu sudah berhasil. Ya benar, Miu. Wah, aku sudah berhasil mengalahkan Mufan itu. Yeay. Wah, Kakayuta hebat sekali. Kakayuta berhasil mengalahkan Mufan jahat itu. Ya, Miu. Kita berhasil, Miu. Baiklah, kalau begitu kita jalan-jalan lagi bersama Upin Ipin, Miu. Ya, Kakayuta. Bebe Janin, kamu mau kemana, Bebe Janin? Kakak Upin, ikut Bebe Janin main. Apa ini namanya ya, Kakak Upin? Ini namanya balon udara, Bebe Cilin. Iya, Bebe Cilin sekemen ini. Wah, balon udaranya sangat tinggi sekali, Kakak Upin. Iya, kalau main ini kita harus berhati-hati, Bebe Cilin. Iya, Kakak Upin. Baiklah, Bebe Cilin hati-hati di sini. Wah, tinggi sekali, Kakak Upin. Ya benar, ini memang sangat tinggi. Makanya kamu jangan sembarang turun. Pin, Pin, kita mau kemana nih, Pin? Kita mau main pesawat terbang UFO. Oh iya, Pin. Wah, seru sekali sepertinya nah ini, Pin. Ya benar, gimana rasanya? Seru kan? Iya, Pin. Aduh. Kita mau masuk kemana nih, Pin? Aduh. Aku denger, Pin. Aduh. Jangan khawatir, Yuda. Kamu pasti selamat kalau naik mobil ini. Pin, kamu berani sekali, Pin. Oke, teman-teman. Sampai sini dulu ya, teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sudah menonton, bye bye, selamat ketemu lagi di video selanjutnya.